Dan kenapa di Divisi Timur? Oke. Ini jadi pertanyaan yang menarik untuk saya share dan jawab buat teman-teman, bahwa kalau ditanya ada rencana untuk konser tahun depan di Indonesia bagian timur, gue bilang iya. Jadi ini adalah pembuka untuk yang gue bilang, kalau lo ngikutin perjalanan dari Instagram gue, bagaimana gue bercerita tentang membuat video klip romansa ke masa depan, ini sebenarnya sebuah planning yang gue bicara tentang Indonesia Timur gak baru sehari, dua hari, tiga hari, no. Tapi dari mulai album bersama The Bangku Cakar, kita udah membuat judul sebuah lagu judul Timur, dan memang visinya ke situ. Dan album ini jadi penanda untuk melakukan sesuatu. Jadi gue melihat bahwa musik pop itu dia dilihatnya bisa 360. Musiknya gak apa-apa pop, tapi cara berpikir atau eksekusinya harus keluar dari zona pop itu sendiri. Dan akhirnya kita merencanakan membuat untuk melakukan sebuah ya ide, bisa dibilang gila sih, maksudnya lo membuat sebuah konser yang nanti akan dilakukan di tiga titik. Tiga titik itu adalah pertama di Nusa Tenggara Timur, di Sumba rencananya. Yang kedua itu akan ada di Papua, di Jayapura rencananya. Dan yang ketiga akan ada di kota musik dunia, Ambon. Kenapa gue harus membuat ini di tiga titik ini? Guys, ini sederhana jawabannya. Karena stigma. Stigma itu yang membuat bahwa pada saat kita bicara tentang Indonesia Timur, yang ada di kepala kalian atau kalian googling pasti bicara tentang ketertinggalan, bicara tentang separatis, bicara tentang kemiskinan. Dan buat gue itu, come on, itu narasi yang menurut gue itu sangat-sangat apa ya, kayak seolah-olah dibuat dan jadi sebuah stigma yang terus terjadi. Dan gue melihat tidak demikian. Kenapa bisa gue bilang demikian? Karena gue mengikuti perkembangan yang ada, yang terjadi. Misalnya, kenapa gak ada narasi-narasi positif yang harus dibangun, dan narasi-narasi yang melihat ya mereka part bagian dari Indonesia. Oke, mereka punya problem, tapi bukan berarti mereka gak punya sesuatu yang untuk bisa kita banggakan sama-sama. Salah satunya misalnya dari Papua ada dua anak, coba lihat ini. Ini dua anak Papua yang mereka jadi karyanya masuk jadi penelitian untuk NASA. Bob Kawai dan Tinus Lemekiewi, peneliti muda asal Papua yang lolos uji NASA. Can you imagine that? Boleh tepuk tangan dong, please. NASA bro, NASA. Terus yang berikutnya, ada satu anak umur dari Nusa Tenggara Timur, Sumba. Ini umurnya baru 14 tahun, tapi dia udah jadi pembicara untuk tentang perlindungan anak di United Nations PBB di New York. Datangnya dari Sumba Timur, dari sebuah yang gue datang tempatnya dan gue lihat namanya Olin. Dan pas gue baca ini, ya gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling baru, Ambon dinyatakan sebagai kota musik dunia. What else? Jadi jangan harus ke sentral semua di Jakarta, itu yang gue bilang. Biarlah ini terjadi jadi gimmick supaya kita melihat dan kita keluar dan kita bisa memberi energi yang baik dan positif buat saudara kita di Indonesia Timur. Setuju? That's it. Itu mungkin jawaban gue yang bisa gue share. Dan itu sebabnya gue sangat yakin bahwa apa ya? Bukan karena gue datang dari Timur, no. Tapi gue selalu melihatnya bahwa musik bisa membawa gue ke another level. Pop music yang gue percaya ini bisa membawa ke banyak hal. Dan lo bisa kebayang konsep yang akan terjadi di tiga titik ini. Kita akan bikin konsep yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gue berusaha untuk membuat sesuatu ya, dari panggung, lighting, semuanya. Dan problemnya ya itulah, kita datang gak cuma datang, tapi harapannya mereka yang datang juga bisa empowering masyarakat, bisa berbagi sesuatu di sana. Dan I don't know, abis itu the rest kedepannya biar ini jadi cerita buat generasi-generasi dan punya memori kolektif yang bisa mereka banggakan ke depannya.